Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dengan para sahabat di channel Takazahpedia. Semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala serta dilancarkan segala rezekinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas sebuah redaksi atau wasilah bagaimana cara kirim Al-Fatihah atau tawassul yang tepat dan benar, sehingga kita tidak sia-sia mengirimkan Al-Fatihah dan sampai kepada orang yang kita tuju dan kita cintai. Seringkali kita mendengar ketika orang bertawassul mengucapkan kata illa hadrati, illa ruhi, illa arwahi. Namun kadang kita tidak mengerti apa perbedaan dari ketiga kata tersebut. Maka dari itu kali ini kita akan membahasnya bersama-sama. Silahkan disimak videonya sampai selesai. Yang pertama ialah ila hadrati. Kata ini ialah sebutan yang digunakan untuk merujuk kepada seseorang yang dinilai tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala atau orang yang dicintainya. Penggunaan sebagai bentuk penghormatan atau memuliakan kepada orang yang disebutkan, yang di sini diketahui orang tersebut sudah tidak terbantahkan lagi keimanan dan keilmuannya. Misalnya seperti para nabi atau para anbiya, keluarga dan para sahabat, para tabi'in, para aulia serta para ulama. Yang pada intinya kalimat illa hadrati ini digunakan untuk orang yang kita muliakan. Selanjutnya yang kedua ialah illa ruhi. Kalimat illa ruhi di sini mempunyai arti sebutan kepada ruh atau seseorang. Kalimat ini bermakna tunggal atau ditunjukkan kepada satu orang saja. Pada kalimat ini penggunaannya bisa ditambahi kata khususon. Misalnya contoh, khususon ila ruhi abi, sebutkan nama abi atau ayah para sahabat. Wa ila ruhi ummi, dan sebutkan nama ummi atau ibu sahabat. Lahum al-fatihah, dan kemudian membaca surah al-fatihah. Kemudian yang ketiga ialah illa arwahi. Kata arwahi adalah bentuk jamak dari kata ruh. Penggunaannya dalam praktik bertawassul ialah sebagai penghantar jika yang kita kirim Al-Fatihah adalah beberapa orang atau lebih dari satu orang. Misalnya seperti contoh, thumma illa arwahi jami'i ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat lahumul fatihah. Yang para sahabatku yang beriman sudah tahu mengetahui artinya. Jadi di sini perbedaan dari keduanya ialah pada penggunaannya antara satu dan banyak orang yang kita sebutkan. Kemudian kita juga sering mendengar kata summa. Kata summa sendiri berarti artinya kemudian. Kata ini sebagai penghubung antara orang yang kita sebutkan pertama dengan orang yang kita sebutkan berikutnya. Sekian, terima kasih para sahabatku yang beriman. Semoga video ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.